warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Haryati dari SMP Negeri 1 Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, mempersembahkan video pengimbasan program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi. Karakteristik peserta. Guru, 2 kepala sekolah, 3 pengawas sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA sederajat di Indonesia maupun guru yang berada di sekolah Indonesia luar negeri, terutama guru-guru di sekolah penggerak yang akan berperan sebagai peserta yang diharapkan mampu menjelaskan praktik baik tentang pengembangan aktivitas atau kegiatan yang mendorong peningkatan literasi dan numerasi di sekolah dalam bentuk artikel, video, infografis, dan lain-lain yang dapat menjadi inspirasi serta tujuan bagi guru di seluruh Indonesia. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri literasi dan numerasi? Waktunya lebih fleksibel, dapat mengatur sendiri waktu belajar dengan menyesuaikan waktu luang. Lebih mudah, dapat lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi unit belajar yang lebih kecil. Lebih kolaboratif, kita dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan lainnya. Materi pengimbasan. Apa saja tahapan program guru belajar seri literasi dan numerasi? Tahap orientasi. Pada tahap ini, peserta dibekali pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi. Tahap 1 BIMTEK. Pada tahap ini, peserta mempelajari materi mengenai konsep literasi dan numerisasi. Peserta yang telah menuntaskan tahap 1 dan mendapat skor atau nilai akhir paling sedikit 70% akan memperoleh sertifikat. Peserta yang telah tuntas tahap 1 dapat melanjutkan ke tahap 2 pengimbasan. Tahap 2 pengimbasan. Peserta melakukan pendalaman materi sesuai perkembangan peserta didik dan berdasarkan mata pelajaran perjenjang pendidikan untuk guru Dikdas dan Dikmen dengan melaksanakan aktivitas berikut. Merancang, menerapkan, dan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam literasi dan numerasi dasar. Mengunggah dokumentasi praktik baik literasi dan numerasi di sekolah, media sosial, dan mengajak guru lain untuk mengikuti BIMTEK tersebut. Mengisi laporan pengimbasan. Menyematkan tautan dokumentasi pada Learning Management System atau LMS. Apa yang didapat peserta program guru belajar seri literasi dan numerasi? Peningkatan keterampilan dasar literasi dan numerasi guru pendidikan dasar. Peningkatan keterampilan dasar literasi dan numerasi kepala sekolah pada pendidikan dasar. Peningkatan keterampilan dasar literasi dan numerasi pengawas sekolah pada pendidikan dasar. Mewujudkan keberlanjutan proses pembelajaran berbasis literasi dan numerasi sesuai dengan tingkatan kelas dan jenjang pendidikan dasar. Gambaran umum materi. 3 modul program guru belajar seri literasi dan numerasi. Modul 1, konsep dasar literasi dan numerasi. 1, konsep dasar literasi. 2, konsep dasar numerasi. 3, perkembangan literasi. 4, perkembangan numerasi. 5, proses pemrofilan pembelajaran literasi. Modul 2, implementasi literasi dan numerasi. A. Implementasi literasi dalam pembelajaran. B. Implementasi numerasi dalam pembelajaran.
C. Penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Modul 3. Literasi dan numerasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. A. Praktik baik literasi dan numerasi di sekolah. B. Praktik baik literasi dan numerasi di keluarga. C. Praktik baik literasi dan numerasi di masyarakat. Hikmah pengimbasan. Yo ayo ke pustaka. Yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka. Yo ayo mari membaca. Yo ayo. Sekian video pengimbasan seri literasi dan numerasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.